Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya teman-teman. Nah, hari ini bunda mau kulineran di ayam pejantan. Letaknya di daerah Curug, Tangerang. Ayam pejantan ini menunya cukup banyak juga ya teman-teman. Di sini ada ayam bakar, kemudian ada juga ayam goreng, ada bagian dada, bagian paha, juga ada tahu, tempe, kemudian ada udang, ada kepala juga, dan ada ceker. Di sini sambalnya enak sekali teman-teman, dan lalapannya itu banyak banget, jadi teman-teman bisa ambil lalapan itu sepuasnya karena lalapannya disediakan banyak, dan juga jenisnya juga lebih bermacam-macam. Nah, ini bunda mau ambil ayam yang bagian dada, dan bunda mau minta untuk digoreng saja gitu. Ini ada bunda juga ambil tahu, tempe, dan kepala ya. Ini enak sekali teman-teman. Teman-teman kalau mampir di daerah Curug Tangerang bisa loh mampir ke sini. Ini rasanya oke lah kalau menurut bunda. Di sini juga tempat parkirnya cukup luas juga ya, bisa untuk parkir beberapa mobil dan motor. Ini bunda kesini dengan teman bunda, teman kerja bunda yang lagi milih-milih ini mau makan ayamnya ayam apa gitu. Teman bunda ini ayamnya minta dibakar, kalau bunda digoreng ya teman-teman. Di sini juga tempatnya cukup nyaman ya, ada bisa dengan meja dan berapa kursi nih seperti ini. Itu lalapannya teman-teman, lalapannya banyak banget dan cukup variatif, bebas makan lalapannya teman-teman. Di sini juga ada saung-saungnya ya di bagian belakang, jadi teman-teman bisa makan di meja pakai kursi seperti itu, dan bisa juga makan di saungnya. Saungnya letaknya di belakang. Nah, ini bunda lagi coba minta nomor, kemudian ini bunda menuju saung. Nah, itu saungnya ada di belakang teman-teman, di belakang. Nggak banyak sih, cuma pemandangannya cukup adem ya, karena di belakangnya itu ada kebun seperti itu. Di sini tempat cuci tangannya juga cukup banyak, wastafel-wastafel kecil seperti itu dari batu. Nah, ini saungnya, lihat tuh teman-teman, lalapannya banyak banget, nasinya juga hangat, sambalnya bisa nambah kalau kurang. Sambalnya di sini recommended sekali. Untuk minumannya ada es teh manis, kemudian ada es teh tawar, dan ada jeruk. Jeruknya juga enak sekali teman-teman ya. Kalau bunda sukanya makan di sini karena lalapannya itu bebas makannya, bisa banyak gitu, karena bunda suka banget sama lalapan teman-teman. Wah, ini ayam goreng
pesanan Bunda sudah datang. Nah, ini serundengnya banyak sekali, kriuk atau crispy-nya ini ya, banyak banget. Enak ini, enak banget. Yuk, Bunda mau mulai makan. Oh ya, di sini juga ada kerupuk ya. Kalau teman-teman suka makan pakai kerupuk, bisa ambil kerupuknya. Di sini yang recommended kalau menurut Bunda sih ayam gorengnya ya, karena crispy-nya ini loh yang enak teman-teman. Sambelnya juga enak banget tuh lalapannya. Cukup banyak banget. Yuk kita makan ya teman-teman. Yuk mari kita makan. Cukup sekian ya video dari Bunda. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, karena sekarang musimnya lagi gak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang adem, kadang dingin, kadang panas, seperti itu. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan selalu. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Thank you.